Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam ulasan video kali ini saya mau nyobain posting video di Creator Studio Facebook. Fitur-fiturnya ada monetisasi, insight, galeri konten, dan lain sebagainya. Jadi kemarin saya baru posting beberapa video karena baru tahu di Facebook itu bisa dimonetisasi. Sambil ngonten, sambil hitung-hitung, kita belajar fitur-fitur di dalamnya. Oke, untuk yang selanjutnya saya mau coba posting satu video lagi di halaman Facebook saya melalui Creator Studio. Ini kemarin saya posting baru sedikit karena baru aktif lagi di halaman Facebook. Kita coba posting video. Nah, ini posting sesuatu, kita ketuk. Langkah-langkahnya kalau nggak salah seperti ini ya teman-teman. Bentar, lagi loading. Nah, ini tampilannya seperti ini, kita scroll ke bawah. Nah, itu ada tulisan, ada kolom tambahkan video, bisa tambahkan video. Nah, pilih filenya. Nah, filenya udah kita kasih nama psbglookie gitu pokoknya, itu kita ketuk. Nah, bentar, coba kita scroll ke bawah, lihat dulu videonya seperti apa. Kasih judul berpetualang di skatepark Rusia vacation. Ini judulnya ngasal, tapi emang skateparknya namanya itu. Jelaskan video Anda agar orang-orang tahu tentang apa video tersebut. Apa ya? Akhirnya setelah ribetnya, ntar salah-salah kayaknya, kurang relevan. Akhirnya terrealisasi juga setelah. Kenapa jadi ngeja berkata? Apa ya? Mikir. Setelah cari koin, setelah cari tambahan koin, buat nebus upgradean skatepark. Upgradean skatepark. Saya lama banget kalau nulis. Nah, ini contohnya, ntar kita scroll lagi coba. Nah, itu di samping ada gambar mini. Nah, ini videonya seperti ini, gambar mini itu. Ntar kita scroll lagi, sesuaiin layarnya. Nah, di gambar mini itu teman-teman kita bisa milih thumbnail, bisa ngupload thumbnailnya. Coba kita buat thumbnailnya ya, di gambar mini. Kita ketuk. Nah, kita pilih, scroll ke bawah. Gambar khusus, tambahkan gambar. Nah, itu saya udah bikin tadi. Pilih thumbnailnya. Oke, kalau sudah, coba kita pilih-pilih lagi yang lainnya. Scroll lagi, soalnya ini layar landscape jadi kurang leluasa rasanya pakai HP lagi. Kita, nah itu ada detail video, tambahkan detail ke video Anda dan buat postingan video Anda. Ini label, kita tambahkan kata kunci untuk membantu orang-orang menemukan video Anda. Kita masukkan kata kunci sport. Nah, itu sport video game. Terus skateboarding, skateboard doang. Nah, udah lah, skateboard doang. Terus lah, lanjut party game, tambahin. Ini saya belum begitu ngerti label-label di Facebook, soalnya baru nyobain karena baru tahu. Terus lagi kita coba ke apa ini, skatepark, coba Rusia
vacation. Tambahkan cepat, tambahkan lagi lainnya. Balik deui, balik deui, skate 3. Coba kasih koma. Oh, kalau dikasih koma dia munculnya skateboarding. Tadi saya ngetik skate 3 yang tak kasih koma terus di enter itu munculnya skateboarding. Skate party game malah munculnya skate. Coba lagi skate party game 3. Oke, masuk. Kalau udah, coba kita scroll pengoptimalan. Terapkan pengoptimalan otomatis ke video untuk membuatnya menonjol di Facebook. Oh, ini kalau yang kayak apa sih, 1:1 ya. Oh iya, 1:1. Saya tetap layar yang seperti ini aja. Tahu 6:9 apa berapa punya saya. Oke, kita back scroll lagi. Setelah scroll kita baca-baca lagi. Polling, ajukan pertanyaan selama video Anda untuk mengetahui pendapat pemirsa. Kita coba ketuk, coba ketuk polling deh. Kayak apa deh tambah. Oh, buat polling untuk video Anda. Enggak deh. Balik dulu back. Melacak, tambahkan label. Nah, ini label khusus, kategori, nama karyawan, jenis video. Apa ya? Bingung juga saya. Enggak apa-apa, masukin aja. Level khusus kita ketuk. Game nggak muncul. Terus coba lagi. Gamers, gaming, gembel, apalagi gamescape, party 3. Kita masukin lagi lainnya. Skateboard, Free Fire, PUBG. Masukin. Coba lagi. Hiburan, terus film dan animasi, animals, nature, terus apa lagi ya? Masukannya dong. Masukin sendiri. Konten kreator, konven, konten kreator, nah itu ada. Gamers, coba lagi lainnya. Gaming, gamer, gemes. Udah cukup deh kayaknya deh. ID universal, kode manajemen aset, nggak ada, nggak punya. Belum tahu ini, ntar tak pelajarin lagi. Nyari-nyari tutorial, bikin tutorial. Kalau udah, coba kita selanjutnya. Nah, ini kita baca sebelum Anda menerbitkan. Kita baca dulu, harus berdurasi 3 menit. Nah, video yang berdurasi setidaknya 3 menit ditampilkan kepada lebih banyak orang. Keterangan video sudah centang, tanda sudah centang, terus video HD sudah centang. Apalagi yang kurang, tambahkan datar putar atau cerita. Nah, yang di sampingnya, pilih cara menerbitkan postingan Anda. Nah, ini saya coba nanti bikin daftar putar deh. Galangan dana belum dulu, tambahkan ke daftar putar. Nah, ini kita bikin, coba pilih daftar putar, buat daftar putar baru. Kita bikin judul skate party 3. Skate party 3, keterangannya kumpulan video game skate party 3 gitu kali ya. Gak apa-apa, namanya juga nyoba. Kumpulan video game skate party telu tidu. Sampul daftar putar, coba kita unggah. Pilih foto, kemarin saya bikin foto. Nah, itu kita coba yang kejar skor. Kita ketuk. Nah, pilih loading. Loading man. Masih loading. Oke, sudah jadi. Buat daftar putar. Buat
Nah itu udah jadi sampulnya seperti itu. Nah itu udah jadi skate party tree. Kita scroll lagi, tambahkan ke serial enggak dulu deh. Nah itu udah centang hijau, tambahkan ke serial, kosong dulu. Sediakan untuk halaman lain, pilih halaman, belum. Ini kan halaman lain mengirim silang video Anda, pilih halaman, belum. Nah kita coba terbitkan. Ini loading baru 30%. Soalnya videonya durasinya di atas 12 menit, panjang, lumayan panjang. Nah ini tampilan 100% video diunggah. Kita tunggu loadingnya. Biasanya antara 1 sampai 5 menit, kalau enggak 3 menit sih. Nah ini posting video, postingan video Anda sedang diproses. Kita coba scroll-scroll lainnya. Postingan video sedang diproses. Back. Nah, coba kita lihat. Oh, belum tayang. Belum tayang ya teman-teman. Sambil nunggu, sambil scroll-scroll, jadi fitur-fiturnya seperti di samping ini. Nah itu seperti itu, insight, kotak masuk, monetisasi, fitur kreatif, pengaturan, galeri konten, pengelolaan file, dan lain sebagainya. Coba kita gulir, kita tarik layarnya. Nah, set, udah nampak belum? Kita scroll ke bawah. Nah, ya itu udah muncul, berpetualang di skatepark baru. Oke, cukup sekian video dari saya teman-teman. Saya ngucapin terima kasih yang udah nonton, dan barangkali video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.